Bahannya tuh bagus banget guys tuh ya. Ini tuh gak akan melekat-melekat atau bakal tuh kupas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini teh aku temu Shopee haul dompet murah meriah say, harganya cuma 13 ribuan gitu ya. Start harga 13 ribuan. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi notif. Follow juga Instagram aku di sini, di deteksi video. Di follow-nya guys, oke. Okay? Thank you. Nah guys, ini teh aku beli 4 dompet harganya mulai 13 ribuan. Karena menurut aku ini dompet worth it banget. Soalnya aku pernah beli dompet seperti ini dan udah awet 2 tahunan guys. Kulitnya nggak ngupas-ngupas, murah tapi awet gitu loh guys. Nah guys, ini teh aku beli dompetnya di 2 toko. Ada toko Bandung sama toko Jakarta. Oke, aku mau review dulu yang dari toko Jakarta ya guys ya. Aku beli 2 pieces dan ini dia. Tuh dompetnya tuh kecil-kecil, imut, gemoy gitu ya guys. Kita buka dulu dari yang coklat kotak-kotak. Ini harganya murah guys, ya ampun. Ini namanya dompet lipat wanita ya, petak coklat. Harganya tuh lagi diskon dari 31.500 jadi 13.964.000 aja. 64.000, 13.964 rupiah. Ya Allah, I'm sorry. Ini kita buka aja ya dompetnya guys, ala-ala cantik sekali. Cacang tuh, ini digambar dan real pic sekali. Bahannya tuh bagus banget guys tuh ya. Ini tuh gak akan melekat-melekat atau bakal tuh kupas-kupas gitu ya. Tuh, di sininya aku suka banget. Ya teh naon teh aksesoris non lopeli cina lopeli gitunya guysnya. Kita buka set dan lihat guys tuh, ininya juga buka bagusnya guysnya tuh, di les lagi hitam cantik pisan ini mah ya tuh. Untuk depannya dia tuh kayak gini guys ya. Untuk dalemannya dia tuh bisa nyimpen di sini ada kartu gitu. Terus ini selotan kartunya juga ada cukup banyak. Di sini juga ini buat KTP. Di sini juga ada selotannya juga gitunya. Dan ini cantik pisan gitu loh guys. Nih aku udah pernah beli dompet model kieu nya guysnya, ieu anu pore preang ieu teh geus sebuah look guys tuh, geus codet ieu teh udah potong gitu. Ini awet pisan guys tuh ya. Ini kan modelnya teh tipe-tipe yang kayak gini guys tuh. Dan ini teh awet banget. Sekarang aku mau coba pindahin gitu ya duit-duitnya ke sini guys. Nih aku mau pindahin kita dari KTP-KTP, kertas KTP-KTP gitu ya. Nah ini SIM aku kita masukin gitu ya guys. Tuh pas guys tuh. Kan cantik banget guys. Tuh kita masukin lagi ini kartu-kartu lainnya. Set tuh. Wow. Ini ATM ya. Kita masukin aja. Aku suka pisan warnanya. Ini teh bentuk kotak-kotak gini ya guys ya. Estetik ala-ala gitu ya. Ala-ala naon ieu teh. Ala-ala Louis Putang gitu ya. Louis Putang kali ah. Nih ini set. Ini ada 3, aku pasang 2 aja. Terus kita masukin ini STNK gitu ya guys ya. Ini mau langsung aku pakai beneran karena secantik itu gitu ya. Tuh ini tuh nggak pasaran gitu ya guysnya. Ini duitnya kita hitung, duit aku tuh sakit. Siapa yang mau gitu ya. Semua orang butuh duit ya, aku juga mau gitu. Set kita masukin tuh 2.000 gitu ya duit-duitnya. Set tuh. Dan uangnya juga nggak akan ini gitu ya guys ya tuh. Uangnya juga pas gitu, nggak akan tetilep-tilep gitu. Dan ini sepas itu guys. Aku suka banget dompet kecil kayak gini karena ini teh meskipun kita pakai tas yang kecil gini, nanti aku taruh link tasnya juga di deskripsi boxnya. Nih ini muat banyak gitu tuh, bisa muat gitu tuh guys. Pas gitu ke dompet-dompet, kalau dompet-dompet kecil teh ke tas kecil tuh imut gitu tuh guys, kayak gini tulisnya tuh. Tuh bisa diseletingkan wenya guys ya. Tuh set ready we ka jalan gitu ya. Tuh mantep guys.
Ini bagus pisan, tuh sih guys. Ini aku suka banget. Aku pengen rekomendasi pisan kalian beli yang ini. Karena ini cucuk meong M. Nah guys, ini dia untuk detailnya. Untuk ukurannya ini 2 cm kali 9 kali 12 cm ya guys. Bannya kulit sintetis, cantik banget dan bener-bener rapi ya jahitannya tuh. Lihat guys, secantik ini, bener gak sih menurut kalian? Untuk dompet yang keduanya ini aku pilih yang warna abu-abu gitu. Dan ini dia guys, ini namanya nonte dompet lipat wanita motif abu-abu lebah ya. Ini harganya juga sama, Rp13.964. Dan ini dia guys, taram tuh, ini ada motif abu-abu. Abu-abu ini tuh bahannya tuh bagusnya kulit sintetis gitu. Pinggirannya juga diles lagi, jadi mewah gitu ya. Yang pas aku dulu beli mah gak ada pinggirannya guys, gak dilapis gitu. Kalau ini rapi banget, the best. Kita buka ya dalemannya kayak gimana. Ini dalemannya tuh warna hideung gini ya guys ya, kulit sintetis juga. Gak akan gitu ya, itu molekat-molekat. Nah hanya aneh ya guys ya, kenapa kalau tas mahal molekat gitu ya. Kalau beli tas harga 500 ribu kalau murte molekat, sedih aing mada punya tas gitu ya Elizabeth gitu ya, kita molekat sedih. Nah kalau yang murah-murah begini teh suka rarawet gitu guys. Jadi aku suka aja sih beli yang murah-murah itu sih, ameh irit di kantong gitu. Nah ini yang motif abu-abu lebah gitu ya. Ini juga cantik. Menurut kalian lebih cantik yang mana? Yang coklat kotak-kotak atau yang abu-abu lebah gini? Yang abu-abu lebah juga cantik sih menurut aku lah. Cantik tulisannya. Di sini ada soketannya lagi ya, compartment. Di sini buat kartu-kartu juga. Ini kartu juga, ini KTP gitu ya. Ini kartu juga, ini buat uangnya itu satu gitu ya, satu lapisan. Terus di dalamnya tuh kayak bulu deru gitu guys tuh. Ya bukan kulit, dalamnya tuh lembut gitu, anti namanya, namun kayak kiatnya bahan bulu deru tuh anti jamur, bener gak sih anti jamur gitu guys tuh. Ini cantik asli dua-duanya, the best. 13.000 tapi secantik ini tuh, tipis, compact banget, cucok meong, iya gak sih tuh guys, cantik, oh my god gitu ya guys ya, dompet murah meriah say. Kita lanjut ke dompet yang kedua. Ini lebih gede dan harganya lebih mahal, tapi sama hal-mahalnya juga, cuman 17 ribuan aja. Ini ada dompet mini arrow LP gitu ya guys ya, ini motif damir kotak-kotak. Dan ini dia guys, ini modelnya yang kayak gini ya guys tuh. Ini lebih gede daripada yang tadi tuh. Ini yang agak gedenya ya tuh. Ini mah lebih gendut gitu guys, modelnya juga beda gitu ya. Di sini ada serele kancingnya, cecang, murul, tanaman ya. Ini bahannya juga sama ya, kulit sintetis, tapi lebih kokohan yang ini ya guys ya, padahal yang ini lebih mahal ya harganya. Terus untuk dibuka begini tuh, ini bahannya pokoknya lebih bagusan yang ini, aneh ya, 14-13 ribu lebih mantap gitu ya guys ya tuh. Yang 13 ribu bahan yang ini tuh lebih bagus gitu, 17 ribu kayak gini. Ini agak tipis gitu tapi itu okay sih, cuma 17 ribu gitu. Dan di sini ada soketannya juga ya buat isi uang. Terus di sini kartu-kartu gitu. Terus ini model magnet ya guys ya, terus di sini buat koin-koin sebenarnya guys ya. Ini lumayan sih guys tuh, cantik tuh sih guys tuh. Dompet selanjutnya ini dompet mini lipat corn, harganya di 35 ribu, jadi 14 ribu aja. Dan aku pilih yang warna navy. Dan ini dia guys, dompetnya taran gitu ya. Oh, ini 14.000, lebih murah lagi gitu loh. Kita buka aja seledew gitu. Ini ada crownnya, crown teh mahkotanya, tapi ini mah di warna aja ya, bukan kayak yang ini nih. Kalau ini kan besi gitu, kalau ini warnain aja. Ini bentuknya 3 gitu ya, 3 lapisan, 1, 2, 3, sama kayak yang ini. Di sini ada buat kartu-kartu, bahannya ini kulit sintetik. Tuh untuk dalemannya dia kayak gini guys tuh. Di sini ada buat koin-koin gitu bisa ya, kartu-kartu. Banyak sih slot-slot soket-soketnya gitu. Ini enggak ada.
sini aja sih buat kartu-kartunya mah. Kalian bagusnya yang mana gitu loh guys. Tuh ini juga cantik sih menurut aku juga. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, dan subscribe, dan subscribe di media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.